Kemarin dia di sana jam semalam sih nggak enak. Ini kok lama ya? Kemarin dia boleh belah terbigu. Dia bos siapa ya? Oh iya kan. Mungkin yang temenan ya bang. Ah, samperin lah. Mau lebaran, gak punya duit. Orang tua minta kirimin. Stres sekali kayak gini. Ingatnya lebaran ini mau pulang. Karena gara-gara ada corona. Gimana nasib keluarga aku ya? Ini aja bos. Lu sih bos, ngelamun baik. Aku lagi pusing mau lebaran ini. Kenapa bos? Terus aku sih bos. Curhat deh bos, curhat. Ngapa sih bos? Mau pusing ini lebaran, mau pulang, gak bisa, gara-gara corona. Orang tua entah gimana kabarnya, warga juga. Tenang deh bos, ayo pada apa ayo bos. Iya, cuman aku tuh udah 6 tahun itu gak pernah kumpul sama keluarga, gimana coba itu? Gimana kalau kita cari solusi aja bos? Nyopet aja yuk. Nyopet, jangan lah bos. Kenapa? Kita mencari solusi. Gimana solusinya? Itu ke mas yang kemarin tuh yang ngeramain aku. Kapan kamu diceramain? Kemarin yang waktu nyopet. Nyopet ketahuan? Iya bos. Bodoh kan itu engkau. Udah yuk, kesana aja lah kita yuk. Paksa bos. Paksa? Udah yuk, kesana aja. Iya bos. Ini simpangnya ada dua ini, ada tiga, yang lurus kah, atau yang kiri. Mana ini rumahnya? Ini anak kemana? Makanya bos, mungkin anak mau kayak epic ya, Gin. Mungun. Ayo, 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 kesana dulu. Pikirkan dulu ini. Sekarang kamu depan sana, duduk untuk mana? Ya bos, tenang aja bos. Bos, bos, mana jalannya? Mana bos? Eh. Bos, jangan ngopet. Bos. Bos, yuk naik bos. Yang mana, mana? Masalah apa ya? Iya bos, ya bos. Yaudah yuk. Yang mana nih? Cek yang mana? Bos, ini yang mana bos? Ini yang mana bos? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, kamu kan yang nyopet kemarin kan? Iya mas, apa mas? Malam-malam ini datang. Selamat ramai mas. Masuk, masuk, masuk. Ini bos, aku ini. Ya, sini, sini, sini.
Ini kok silakan duduk dulu. Iya mas. Bentar. Bos. Hah? Kalian nasi anak barang-barang api-api gitu bos. Dia colong bel bos ya. Maling aja kok melebaran nih. Enggak sih bos, gua tambah-tambah bos. Tambah-tambah. Emang iya juga ya? Bener yes. Juga ya? Tobatlah bos. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu ngajak maling tapi tobat. Malam-malam kayak gini ada perlu apa? Ini mas, emang silaturahmi mas. Kamu bosnya ini? Iya, kenalin. Sama kamu siapa? Saya Arif. Bos, sama siapa bos? Kenapa? Siapa? Kenalin, nih Aris, oh. Yang punya simpang lu. CEO, punya simpang. Kemarin, ini digebukin gara-gara copet. Aku yang tolong. Aku udah ngomong sama dia ini, jangan nyopet, jangan maling. Loh, paksa bos. Mau lebaran. Aku copet. Sudah cakap kan dari kemarin-kemarin, jangan copet lagi. Ayo mas, aku udah tobat mas. Aku gak bisa ngasih dia mas. Oh, jadi semua yang copet, yang hasilan kamu, kamu kasih ke bos kamu ini? Iya mas. Ya jelas, iya. Aku bosnya, aku yang punya simpan. Terus dapat berapa persen kalau kayak gitu? Kalau dapat 5 ringgit, ya aku kasih dia 2 ringgit. Gini ya, ya bukan untuk kamu saja, kamu juga dengar ya. Kamu gak usah bingung, nanti gak ada duit macam mana balik kampung, macam mana itu. Kau tahu Cica, Cica itu hidup di dinding. Itu bisa cari makan, bisa dikasih makan karena kodrat dan irodia. Ya kamu sebagai manusia punya akal pikiran, kekuatan. Kamu sudah kasih itu, sabar yang berjuang. Ya, sabar itu harus. 6 tahun gak pernah kumpul sama keluarga. Ya saya tahu, susah memang. Tapi semua sudah ada yang ngatur. Kamu tinggal jalan takdir kau. Berjalan dengan lurus itu sudah. Ya, yang semangat kamu semua masih jiwa muda. Itulah jiwa semangat terus. Oke lah mas ya, makasih mas ya. Sarannya mas ya, kami pamit ini. Ya, mungkin mas, jaga ya. Suami ya. Mas, jangan cepat-cepat lagi. Mas, saya pamit mas. Oke, oke. Assalamualaikum. Jaga diri ya. Waalaikumsalam. Oke, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Bos, lagi. Aku udah bagus bos. Mau pet aja kau maling. Oh, udah diceramain maling. Tapi boleh juga. Masuk ke sini lagi bos. Ambil aku bos.